Oh iya, itu kenapa kamu sih calon pengantin wanitanya? Gak tahu tuh, namanya juga perempuan udik. Sebenarnya saya tuh dari awal udah gak setuju. Cuma kakak saya aja yang keke. Ternyata benar kan, perempuan itu cuma bersial. Ya sudah mbak, kalau gitu kami permisi dulu. Terima kasih mbak. Makasih ya mas. Ya. Mana cemerlangnya itu? Kamu udah ajak balik? Aduh, rugi kita bang, rugi. Udah keluarin banyak biaya, udah gitu perempuannya itu juga kabur. Perempuan itu masih dibelain, eh amit-amit. Risik tau gak sih? Ngomong mulu dari tadi pusing nih. Udah saatnya pulang. Nyir banget jadi orang. Bang, aku nyinyir karena aku sayang sama kakak aku. Lagi bener kan apa yang aku bilang? Gak usah ikut campur deh. Iya tapi bang dengerin aku dulu kan? Campur. Pulang. Iya, iya. Baru kali ini gue dihajain sama perempuan. Awas kamu. Gimana, Du? Beres, bos. Pokoknya satu paketnya sudah meninggal semua. Sial, gue dibohongin. Si Dula sama John harus gue kasih pelajaran. Bohong lo semua! Kalian bilang anak itu udah mati. Ampun, bos. Ampun. Beneran. Waktu itu tuh mereka udah pada mati. Bener. Terus maksud lo mereka udah mati sekarang hidup lagi? Yang bener aja lo. Sekarang kalian cari Murti sama anak-anaknya. Sampai dapet. Kalau enggak awas lo, habis sama gua. Iya bos, iya bos. Siap bos. Cepetan! Iya. Kamu tuh gak bakalan bisa lari dari aku. Kamu pasti ketangkep. Kang Dul, Jakarta kan lebar banget ya. Sampai kapan kita mau masang beginian? Emang ada yang baca apa? Oh, ini mah cuma ngotor-ngotorin pemandangan wae-nya. Ngomong apa lo? Enggak bos, enggak. Maksudnya... Iya, gue ngerti maksud lo. Sekarang lo berdua bikin viral di media sosial. Biar banyak yang ngeliat. Biar cepat ketangkep tuh si Murti. Nah, gitu atuh bos. Tinggal sare aja. Seluruh dunia deh, pasti pada tahu. Nedun. Sare, tidur. Share. Oh, share bos. Maksudnya share. Mau ngelucu. Mau gue bikin tidur nih kalian berdua sekarang? Enggak bos, belum ngantuk. Iya bos, saya cari bos. Thank you.
Terima kasih. Bagus, kamu kenapa? Tolong! Keluarin aku dari sini, ya Allah. Tolong! Tolong! Tahu kilo-kilo lagi, Ibu. Ayo, turun. Gimana ceritanya kok Ibu bisa ada di bagasi mobil saya sih, Bu? Ya Pak, maaf Pak, saya harus ngumpet di bagasi mobil Bapak. Soalnya tadi saya dikejar sama orang jahat, Pak. Saya lagi cari anak-anak saya, Pak. Ya udah, gimana kalau lapor ke polisi aja? Jangan Pak, nggak usah. Saya lagi mau ke rumah sakit, Pak. Anak-anak saya di sana, Pak. Ya udah kalau gitu saya anterin Ibu aja ke rumah sakit gimana? Kecelakaan yang kemarin, gimana kondisinya, suster? Kemarin? Iya. Oh ya, anak kecil perempuan itu ya, Bu? Iya, benar, suster. Saya mau lihat, saya mau nengokin, suster. Di kamar berapa, suster? Mohon maaf, Bu. Korban telah meninggal dunia. Tidak menaruh keterangan apapun.